Kaltara di Bandung berada. Hari ini kita di tempatnya Bang Ipan. Jadi istrinya Bang Ipan nih baru datang sama anak-anaknya. Di sini Bapak. Nah, kita mau lihat kebun-kebunnya Bang Ipan nih sama Kaltara. Iya. Jadi Monca baru pulang sama Kaltara hari ini. Itu lagi bersih-bersih di dalam rumah. Kenapa lampunya tidak nyala? Nah, itu gelap sekali. Mereka pergi kasih tidur adiknya. Wih, suburnya daun singkongnya. Nah. Suburnya. Aduh. Di suasana sore di rumahnya Bang Ipan menjelang malam. Kemarin kita masak-masak bersama Inang dan Monca. Oh, ini rupa ada kunyit, Muna. Hah? Itu orang tanam di mana kemarin yang baru? Halo Andreas. Halo. Halo, kencing ke dia. Aduh. Halo. Ini si Monca. Dari mana, Monca? Bawa ademu. Bilang tidur. Nah, juga tidur. Nah, tuh adeknya. Jadi si Monca lagi bersih-bersih, teman-teman. Oh, ada sih lampunya itu, sahabat kata. Kemarin kan bilang, kenapa enggak lampunya? Sebenarnya ada, tapi karena malam kan. Karena malam. Enggak kelihatan tuh lampu kayak gitu, sahabat kata. Kami juga pakai gitu, Bang Ipan. Iya kan? Iya, lampu kayak gitu. Cilau, bah. Iya. Kalau enggak dipasang kaca itu. Yang mana? Itu. Kaca kayak mana? Aku pasangnya, bah, kacanya itu. Oh, iyalah. Kan bisa dilepas kacanya itu agak terang. Tutupnya. Sedikit tutupnya itu. Tutupnya itu ya? Iya, agak terang dia itu. Iya, sahabat kata. Karena kalau enggak ada tutupnya, silau. Silau ya? Iya. Jadi si Andres enggak tidur-tidur. Enggak tidur. Iya, ini sebenarnya terang sih sama Kaltara, tapi karena malam jadi kelihatan seperti ini. Ada anu Andres, mana Andres? Ngapain? HP ku ini yang sebenarnya terang sih sama Kaltara, cuman HP saya yang kurang terang nih kalau malam. Redup. Kuduk. Iya. Kuduk ke Bang Ipan. Hitam dia. Apa namanya Bang Ipan? Kuduk. 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 Jadi malam-malam nih kita sama mereka nih sama Kaltara. Wow, ya. Lagi ngumpul. Mana punyanya Onca? Mas. Coba Onca, pas kan Onca, suka kan Onca? Masuk. Pakai situ aja, coba situ aja. Jadi sama Kaltara, sebelumnya si Monca belum coba bajunya. Nah. Oh, si Andreas juga. Coba. Coba pakai. Iya, asik. Sebelumnya si Andreas dan si Monca enggak ada, teman-teman. Nah. Itu enggak ada dia. Sebelum di video kita sebelumnya si Monca lagi jalan. Suka enggak Monca warna merah? Suka. Dari Bapak Wahyu. Coba jaketnya dipakai. Tes aja dulu, tes. Awas dulu kita bikin. Ya, tes dulu, Bi. Bi. Nah. Pas kah? Iya. Bas, suka? Suka. Anak. Iya, kemarin bajunya mereka sudah enggak ada. Tinggal itu aja sering Monca pakai ya, lengan panjang nih. Oke. Kepala dia lipat bajunya. Coba yang merah. Ini mau pakai kah? Mau. Mirip bajunya si Inang. Inang ya? Iya.
Miripnya si Inang. Suka kan cakal warna merah? Iya. Sini karena malam sama Katara jadi HP-nya kita gelap-gelap. Nah, itu di kalau ini enggak apa-apa nanti Inang hilangkan yang jaket gitu enggak apa-apa dipakai jalan nang Anenca. Mau pas pergi jalan-jalan lewat jalan raya kan? Kan panas tuh pakai itu aja. Suka kan nang kalau yang panjang, Anenca? Iya. Kalau yang pendek suka juga. Ini dari Bapak Wahyu. Bilang apa sama Bapak Wahyu? Terima kasih sudah kasih apa? Kasih baju. Nanti kalau ada rezeki lagi mereka dikasih lagi sama Katara. Bapak Wahyu tanya si Monca katanya suka makan apa, Anca? Bakso kah? Iya. 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 Sama? Yang paling kalian suka, Mbak? Yang paling suka apa? Kue aja. Kalau bakso suka juga. Kalau lewat-lewat yang lewat gitu nah ya. Iya sama Katara. Jadi bakso tuh di sini tuh malam baru lewat. Enggak ada yang jual-jual kayak di kota gitu. Belum ada yang jual karena di sini tuh belum terlalu ramai. Jadi yang penjual leleknya tuh lewat-lewat pas jam-jam begini lah Bang Ipannya. Dia bunyi-bunyi sudah tuh kan. Jam-jam 5 gitu ya. Kalau malam begini ada sih biasa tapi daerah simpang sama Katara. Iya, itu dari Bapak Wahyu ya. Iya, tapi belum kesampaian video call-nya nih. Belum kesampaian, berapa kali sudah dibilang kapan video call sama keluarganya Bang Ipan. Itu nanti kalau singgah, nanti kalau pergi mancing lagi singgah di sana kalau pas siang kan. Atau Sabtu gitu atau Minggu libur kan itu. Ya, jadi Monca. Monca senang aja kan? Oke. Jadi Monca sukanya bakso sama Katara. Sandalnya? Ada. Ada sih ya. Oke. Nah, ini semua adik-adiknya nih. Ica, Bapak tanya. Ica suka makan apa? Bakso. Bakso. Jadi nanti pas ada rezekinya ada lagi kita panggil leleknya ke sini ya, paleknya ya. Kita panggil palek sini nih baru kita makan bakso. Si Inang? Suka yang mana? Bakso juga. Dah, senang sekali sama kata mereka. Sarah? Bakso. Wih, Andreas. Suka apa Andreas? Hah? Oh iya, nanti kalau dari Ki lagi dari ini Bapak Wahyu kita doakan ya. Dan nanti katanya mereka mau pengen makan bakso ya. Oke. Oke, sama Katara Bang Iki mau pulang. Ya Bang Ipan ya? Iya. Anca ya? Oke, mau pulang ya. Ica kerja PR-nya ya. Sudah selesai kan? Iya, kerja PR-nya. Oke, kami mau pulang dulu Inang ya. Ya. Ah, oh Ica mau ikut rumah. Bolehlah. Bawa baju sekolahnya. Mana tadi Om itu? Ya Ban. Mana tadi temanmu tuh? Mana tadi temanmu? Pulang. Oh pulang sudah. Oh iya sama Katara si Ica mau ikut. Oh iya wajah bajunya yang tadi. Jadi si Ica mau ikut ke sana nih teman-teman ke rumah. Senang aja Bang Ipan. Iya. Soalnya nggak dicari ke juga kakak adiknya nanti. Nggak si Sarah yang paling dicari ya. Lain itu. Ah, si Sarah, oh si Monca ya. Paling dicari sama ini. Oh besok kesini lagi dia. Oh mamanya mana? Capek dia. Capek mamamu kah? Ya. Katanya si Ica pengen jalan-jalan ke sana. Kalau si Pita sudah tinggal sama bapaknya, Bang Ipan ya. Bapaknya terus lah dia. Karena mobilnya dari sana juga sama Kaltara. Satu lagi situ Bang Ipan lampumu biar terang. Ya kan? Jadi sama Katara, si Ica mau ikut ke rumah. Besok kesini lagi. Jangan begitu.
Nakal. Aku kesana dulu ya. Ya pintar. Ya pakai jaketnya. Nanti sana baru kita cuci kakinya ya. Tadi sudah mandi kah? Belum. Mama di sana kan nanti? Atau dingin? Cuci muka aja nanti. Izin sama mamanya ya. Oke. Okay. Bye bye adiknya. Oke sahabat Katara, kita mau pulang dulu. Kita bawa Ica dulu. Katanya Ica, tiba-tiba Ica bilang pengen ikut nih teman-teman. Jadi kaget juga, kok dia pengen ikut. Oke. Okay. Bye Sarah. Sampai jumpa. Oke semuanya, sampai jumpa sahabat Katara. See you. Ya. Enggak, dia penurut dia nih. Oke semuanya, sahabat Katara. Sampai jumpa. Thank you.